Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channelnya Bang Rafli Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hewan yang satu ini Ya ini adalah ulat hongkong Nah ulat hongkong ini masuk ke dalam kategori makanan tambahan atau extra fooding Nah untuk burung jalak sendiri teman-teman Makanan tambahan atau extra fooding itu banyak sekali macamnya ya Mulai dari jangkrik, kroto, Cacing, ulat kandang, ulat hongkong, ulat Jerman, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan pada video kali ini, kita akan fokuskan untuk membahas manfaat dan efek samping dari pemberian ulat hongkong untuk burung jalak. Oke ya, nggak usah berlama-lama, langsung kita tonton aja videonya. Oke. seperti yang sudah saya katakan tadi jadi di video ini kita akan fokus untuk membahas ulat hongkong dan di Indonesia memang ulat hongkong itu banyak dimanfaatkan sebagai pakan burung pakan ikan hias dan berbagai jenis hewan lainnya seperti ular, landak mini, hingga sugar glider teman-teman ya meski demikian untuk serapan terbanyak pemanfaatan ulat hongkong ini masih digunakan sebagai pakan burung seperti burung murai, burung kacer, burung cucak kicau, burung jalak, dan masih banyak lagi jenis burung pemakan serangga lainnya, teman-teman. Nah, biasanya ini para kicau mania memberikan ulat tongkong ini sebagai makanan tambahan atau extra fooding. Nah, pemberian ulat tongkong di sini itu bertujuan untuk meningkatkan birahi serta meningkatkan emosi si burung jalak sehingga burung pun akan menjadi semakin kacor dan rajin berkicau. Ya, meskipun karakter bawaan dari burung jalak ini memang burung yang cenderung cerewet dan suka berkicau tapi jika kita berikan ulat hongkong itu akan semakin baik teman-teman tapi ya perlu dipatasi ya untuk pemberian ulat hongkong ini untuk burung jalak sekarang kita akan bahas tentang manfaat dari pemberian ulat hongkong untuk burung jalak teman-teman oke yang pertama mampu menaikkan tensi burung jalak. Nah, dengan kandungan protein yang tinggi, manfaat tulang tongkong di sini itu untuk burung jalak sendiri ya, bertujuan untuk menaikkan tensi serta emosi burung jalak. Nah, dimana semakin tensinya naik, maka birahinya pun juga ikut naik. Nah, biasanya kondisi seperti ini itu diharapkan mampu untuk membuat si burung jalak semakin kacor. Dan mampu mengeluarkan suara isian yang merdu pada saat bertemu dengan burung sejenis ataupun burung yang berbeda jenis. Nah, biasanya juga saya memberikan ulat hongkong ini untuk burung-burung jalak di tangkaran. Itu bertujuan untuk menaikkan birahi agar si burung itu mau kawin dan bisa berkembang biak, teman-teman. Oke, yang kedua mampu membuat burung lebih rajin berkicau. Nah, selain untuk menaikkan tensi. Ulat Hongkong juga di sini sangat ampuh untuk merangsang supaya burung jalak itu lebih rajin berkicau. Terutama untuk burung-burung bahan atau tangkapan hutan yang kita beli dari ombeokan atau kita dapat langsung dari alam. Biasanya ulat tongkong ini sangat ampuh ya untuk merangsang si burung agar mau berkicau di dalam sangkar gantung teman-teman. Oke yang ketiga, mampu menjaga suhu tubuh burung jalak agar tetap stabil di musim dingin atau penghujan. Nah, ketika musim dingin, pemberian ulat hongkong di sini juga diharapkan mampu untuk menjaga suhu tubuh burung calak agar tetap stabil dan fit tentunya. Ya, hal tersebut memang lantaran ulat hongkong ini sifatnya panas sehingga mampu menjadi pakan alternatif untuk burung calak pada musim hujan agar tetap fit, teman-teman. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang efek samping dari pemberian ulat hongkong jika pemberiannya itu berlebih atau tidak dibatasi, teman-teman. Oke, efek samping yang pertama bisa membuat bulu burung jalak menjadi rontok. Nah, karena kandungan lemak, protein, dan zat kitin pada ulat hongkong, jika kita berikan secara berlebihan, tentunya efek yang ditimbulkan itu sangat buruk, teman-teman. Karena bisa membuat suhu tubuh burung itu menjadi cepat panas dan berpotensi sekali untuk memicu kerontokan pada bulu-bulu burung jalak, ya, seperti bulu bagian sayap, ekor, ataupun bulu-bulu halus lainnya. Jadi, usahakan untuk pemberiannya itu kita batasi, ya, minimal untuk pemberiannya itu dua kali dalam seminggu. Oke untuk efek samping yang kedua, burung bisa menjadi kegemukan. Nah, dampak dari pemberian ulat hongkong secara berlebihan tentunya dapat membuat si burung menjadi kegemukan. Hal ini dikarenakan kandungan lemak yang terdapat pada ulat hongkong itu sangat tinggi, teman-teman. Jika kita biarkan, tentu saja akan membuat si burung kurang agresif dan membuat burung jalak akan lebih banyak diam di tangkringan daripada berkicau. Nah, itu adalah dampak atau efek samping yang akan kalian dapatkan jika pemberian ulat hongkong ini tidak dikontrol teman-teman nah maka dari itu untuk pemberian ulat hongkong di sini itu perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan si burung pada saat itu jika kalian punya pendapat lain atau punya unek-unek atau punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kicau Mania, salam Lestari.